Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru serta varian Omicron membuat gelombang ketiga pandemi COVID-19 mengancam Indonesia, Jawa Barat khususnya. Menyikapinya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginandjar menyadari banyak warga yang tidak menghiraukan status PPKM level 3 yang sudah diumumkan pemerintah pusat. Karenanya dirinya mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan. Menanggapi ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru, serta adanya varian Omicron, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginandjar menyatakan dirinya sudah berbicara dengan unsur Forkopimda Kabupaten Garut untuk memperketat protokol kesehatan di setiap desa. Dirinya menyadari banyak masyarakat yang tidak menghiraukan status PPKM level 3 yang telah diumumkan pemerintah pusat. Karenanya dirinya berharap aparat pemerintah desa bekerja sama dengan baik dan nantinya akan dibantu pemerintah serta DPRD Provinsi Jawa Barat. Ade pun mengimbau masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi kan kalau masyarakat kebanyakan di daerah walaupun PPKM level 3 mereka tetap tidak menghiraukan, tapi itu dikembalikan kepada aparat pemerintah desa baik Koramil ataupun Polsek bekerja sama, nanti kita akan membantu bagaimana prokes ini diberlakukan di tingkat desa itu masing-masing. Ada imbauan mungkin ke masyarakat, Pak? Ya, imbauannya saya tetap meminta masyarakat untuk menjaga prokes itu tetap dijalankan, karena virus pandemi COVID ini masih belum berakhir secara tuntas di Indonesia ini. Sebelumnya gelombang ketiga COVID-19 telah terjadi di beberapa negara. Selain itu, varian baru Omicron yang berasal dari Afrika Selatan telah menyerang beberapa negara baru-baru ini. Budi Hartati, Bandung TV.